apa pandangan Dewan Ulama terhadap pelantikan Menteri Besar Kelantan yang tidak lagi memilih Tuan Guni Aziz sebagai Menteri Besar? Ya, pertama sekalinya kita kata peralihan ataupun kita guna istilah pemimpin datang dan pergi. Itu realiti kita mungkin tak mungkin seorang itu menjadi pemimpin selamanya. Apabila Tuan Guni Aziz bersedia untuk menyerahkan ataupun mandat yang baru kepada penggantinya, menunjukkan bahawa PAS tidak pernah kering daripada kepemimpinan. Dan Datuk Ahmad Yaakob adalah timbalan kepada ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Artinya dia mempunyai seorang yang mempunyai kredibiliti sendiri, ada kemampuan memimpin. InsyaAllah mungkin mereka awal dia telah sehebat Tuan Guni Aziz, tapi barangkali dia boleh pergi lebih jauh berdasarkan pengalaman yang panjang, insyaAllah. Hatta kalau kita lihat Tuan Guni Aziz asalnya adalah ketua Dewan Ulama dan akhirnya menjadi Menteri Besar Kelantan, meletakkan jawatan pendidikan sebagai masyarakat. Maka kali ini bila turun bila Datuk Tuan Guni Aziz bersedia untuk mencari penggantinya, maka penggantinya timbalan ketua Dewan Ulama. Artinya kesinambungan kepimpinan ulama itu betul besar, insyaAllah. Dan saya ucapkan tahniah kepada Datuk Ahmad Yaakob bagi kad Dewan Ulama. Saya sebagai setiausaha Dewan Ulama mengucapkan tahniah kepada beliau, dan insyaAllah saya doakan beliau memimpin lebih hebat negeri Kelantan, insyaAllah. Dan Dewan Ulama bersedia membantu sedaya upaya, insyaAllah. Saya sendiri sanggup turun padang untuk membantu beliau sedaya yang mungkin, insyaAllah.